Untuk mempersingkat sama waktu, kita punya beberapa sponsor nih, dan teman-teman dari sini juga ada. Dari Teater Sangsaka, Teater Antariksa, Teater Lajosi, Teater Tahta, Teater Bumi, apa ini, Sekali Pentas, terus Bali Zoo. Maiknya kok ngomong ngecil? Bumi ya? Bumi kan? Bumi, ya Bumi, Sekali Pentas, Bali Zoo, Pocari Sweat, Phoenix, dan Bali Holiday Tour and Travel. Oke, cukup cukup ramai ya, ada 3 juta penonton ya hari ini. Oke, salam budaya. Salam. Oke, merdeka. 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 Oke, selamat malam teman-teman semua dari komunitas teater pelajar se-Denpasar ya. Saya mewakili dari Ketua Teater Sadewa mengapresiasi yang sebesar-besarnya teman-teman bisa meluangkan waktu untuk bisa berpartisipasi, bisa mengikuti ajang komunitas pesta monolog di komunitas Senja ya. Untuk mempersingkat waktu ya, karena sudah durasi ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya, meluangkan uang jajannya, nggak biar nggak cuma beli kuota aja ya. Oke okay, ya, biar nggak cuma main Gatorade, COC ya, bisa beli. Oke. Okay. Iya deh, nama Harry. Ya udah. Oh, udah aja. Iya. Yeah. Oke, okay, salam budaya. Teater Antariksa saya sudah mau berpartisipasi, Teater Sangsaka, Teater Bumi, Teater Tahta, dan Teater Senja itu sendiri. Semoga dengan acara ini, oh Lajosi lagi satu lupa, sorry Lajosi, alumni udah. Acara ini tuh dibuat karena biar kita bersama aja kan. Jadi semoga dengan ini kita saling bersahabat antara Antariksa, Sangsaka, Lajosi, Senja, Tahta, kita semua saudara, dan suatu saat mungkin kita akan membuat satu pementasan bareng, itu kayak seru ya. Ya kan? Terima kasih, dan dengan ini saya buka acara. Terima kasih. Mana suara mana? Ini. Halo, Sasina. Oke deh. Kalau gitu acara pertama kita yaitu musikalisasi puisi dari Teater Sadewa, itu yang berjudul Belabar Momo dan Di Musim Yang Lain Aku Kembali. Iya, di sini nyanyi tau gak? Di sini nyanyi itu. Iya. Jangan gitu. Ya, rame, anggap 3 juta. Oh, 3 juta. Malu, alih aduh, malu. Alih aduh. Alih aduh. Alih aduh. Alih aduh. Alih aduh. Nikade Widiasi. Thank you.
Ayo. Yang belum beli tiket, langsung beli tiketnya. Yang teman-temannya dekat-dekat sini rumahnya, boleh di-calling-calling dulu, disuruh saja. Ini kan tanda ini berarti bumerkam dong, bumerkam itu yo. Berarti kene ini tanda ngerkam. Yes. Tapi karena saya rakyat kecil, saya tidak kelihatan sebagai pejuang, apalagi pahlawan. Saya hanya berjuang di RT Gang Musdepan, di RT yang saya kompak. Kalau sudah membicarakan tentang demokrasi. Demokrasi! 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 Benar kan? Hanya salahnya sedikit. Tak seorang pun dari mereka yang mengerti apa itu demokrasi. Penghabisan. Saya sendiri tidak mampu menerangkan apa itu demokrasi. Ngakunya sih datang dari kelurahan. Pasalnya akan diadakan lemparan jalan, sehingga setiap tanah akan dicapit sebanyak 2 meter. Petugas itu pun menghimbau agar kami, seperti juga warga yang lain, merelakan kehilangan demi keadilan bersama. Di pabrik tekstil memerlukan jalan tembus yang bisa dilalui oleh kendaraan. Mobilitas warga yang tidak pulang ataupun ke kantor akan dipercepat. Dan hal itu pun akan dirasakan oleh masyarakat di sebelahnya. Karena sudah diperhitungkan masak-masak. Tentang petugas itu lagi. Heh! Diperhitungkan masak-masak bagaimana? Kalian belum sempat mendengar dengan kami. Kami belum pernah kalian tanyain apa-apa. Ini tanah kami! Sarga saya. Tiba-tiba ada nada-nada mengancam dari warga kampung sebelah. Sebuah bulldozer muncul dan menggaruk 2 meter wilayah kami. Warga saya panik. Jangan! Jangan! Ini tanah kami! Sejak nenek moyang dari sini. Jangan, Pak, jangan. Tapi bulldozer itu tidak peduli. Ia terus saja menyeruduk sopir, justru menyerang kami dengan membabi buta. Jangan, Pak, jangan. Tapi kemudian warga saya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah mereka. Tadi di sini. Dan mereka berdiri di depan bulldozer itu. Ini tanah kami! Setelah selesai berunding, sang sopir bulldozer naik ke atas bulldozernya kembali. Ia tersenyum. Kami pun merasa lega. Tapi kemudian suatu hal tak terduga terjadi. Sang sopir bulldozer justru menyeruduk kami dengan buas. Ia bahkan mengerahkan pasukan dan senjata untuk menghadang kami. Warga saya panik. Salah satu warga saya terluka. Namanya Asep. Ia terkena luka bacok di pundaknya. Saya segera... saya bingung. Akhirnya, setelah putar otak, saya memberanikan diri untuk mendatangi pabrik tekstil. Majikan warga yang menginginkan jalan pintas itu.
supaya kelihatan rapi dan sedikit dipandang. Tapi ternyata susah sekali menemui direktur pabrik itu. Terpaksa kita harus berbohong, mengaku datang dari kelurahan. Akhirnya, setelah menemui direktur yang cadel itu, ia langsung mengacungkan tangannya untuk meminta maaf setelah saya mengatakan maksud dan tujuan saya datang ke sana. Tapi saya bisa 200 hektar tanah hanya selebar upil. Tai kucing, tai gedek. Sudah konglomerat begitu, menyelamatkan uang rakyat saja pakai menyembelih. Aku tahu. Kasih tahu warga semuanya apa yang sudah terjadi. Akan aku adukan nanti kepada jaksa aku. Beliau itu dulu waktu masih miskin sering mampir ke warungku. Biar orang semacam ini ditindak. Asu, ingat ya, semut pun kalau diinjak akan menggigit. Ia sabar, semakin halus saja bicaranya. Tapi saya tahu kalau dia sudah ketakutan. Akhirnya dia mengangguk. Tanda dia mengerti. Ia kemudian menunduk dan membuka mejanya. Torak dalam hati. Ternyata memang benar. Kunci dari segala-galanya terletak pada kegigihan. Kalau kita getol berjuang, pasti akan berhasil, kan? Tetapi kemudian darah saya tersiram. Karena direktur itu mengulurkan kepada saya sebuah amplop coklat tebal. Saya langsung tidak bisa bernafas. Apalagi di atas amplop ini tertera tulisan 250 juta rupiah. Ya Tuhan, banyak sekali. Saya belum pernah memegang uang sebanyak ini. 250 juta. Saya pun mengangkat, membawa, dan menjunjung amplop ini di sana. Apa yang tidak bisa dibeli oleh uang ini? Hah? Apa? Saya bisa perbaiki rumah. Saya bisa kredit motor. Saya bisa kirim uang buat orang tua saya di kampung. Saya tidak langsung menanyakan berapa isi amplop tersebut. Saya hanya membawanya. Mendatangi saya untuk mendengarkan hasil temukan saya dengan Pak Direktur. Untuk selanjutnya menetapkan tindakan apa yang selanjutnya harus saya lakukan. Saya pun memberi wejangan. Saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya cintai. Memang berat sekali kehilangan diri kita yang sedikit. Berat. Seluruh warga saya pro demokrasi. Tetapi kemudian satu persatu mereka pulang. Heh, tunggu! Tunggu dulu! Saya belum selesai bicara. Tapi tak ada yang menggubris. Kuping mereka budak. Heh, tunggu dulu bapak-bapak, ibu-ibu. Saya belum selesai bicara. Tak ada yang menggubris. Semuanya malah ngacir. Tinggal
tinggal saya sendiri dan seorang tua. Tapi ia tidak pergi karena suka, tapi karena kakinya kesemutan. Ia pun kemudian mendumel. Kalau memang demokrasi tidak mementingkan kepentingan rakyat kecil, aku akan berhenti menyokong demokrasi. Mulai sekarang, aku berhenti membela demokrasi. Sejak kejadian itu, seluruh warga menentang demokrasi. Tinggal saya sendiri, tegak di atas kaki saya membela demokrasi, apapun yang terjadi. Berikan dulu baru bisa nonton ya. Membuat misteri dalam perjalanan hidupku dengan jalan mengganti namaku setiap 10 tahun sekali. Aku diberi nama Nei. Menjelang usia 10 tahun, namaku berubah menjadi Opa. Pada saat aku berusia 50 tahun, ibu meninggal dunia dan meninggalkan sepucuk surat untukku. Selamat datang. Kami masih punya hati nurani. Karena kalau kami tidak punya, tidak mungkin kami menawarkan tempat duduk untuk Anda. Saya yakin, saat ini Anda pasti sedang bertanya-tanya dan berasumsi bahwa ini semua adalah sebuah settingan apalagi skenario. Oh, Anda keliru. Anda sangat keliru. Kami tidak paham apa itu settingan, apalagi skenario. Karena kami hidup apa adanya. Tidak ada acting. Bagi kami ketika acting itu terjadi, maka dunia akan hancur. Hancur. Topeng akan merebak di mana-mana. Sana, Anda yang sedang duduk pacaran di sana, Anda yang tidak punya pacar di sana, Anda semuanya pasti sedang menggunakan topeng. Oh, berbeda dengan kami di sini. Kami pantang bertopeng. Dulu, kami sering berganti-ganti topeng. Tetapi tidak ada satupun topeng yang melekat dengan persis dan rapi di wajah kami. Saking seringnya kami berganti topeng, topeng-topeng itu melukai wajah asli kami. Topeng-topeng itu merusak wajah asli kami. Bahkan kami sampai lupa bagaimana wajah asli kami sebelum kami menggunakan topeng. Dan ya, betapa sulitnya kami mencari. Ketidakjujuran beredar di mana-mana seperti virus. Oh, tidak seperti kami di sini. Kami bahkan tidak bisa membedakan mana yang jujur dan mana yang tidak jujur. Karena bagi kami, semua teman kami di sini itu jujur. Karena itu kami hidup tenang di sini. Ya, bisa jadi kenapa kami bisa berada di sini karena ketika kami berada di luar sana, kami banyak melakukan ketidakjujuran. Ketidakjujuran yang tidak merugikan kepentingan umum, dan itu akhirnya menjadi penyakit bagi kami. Bahkan sampai sekarang, kami pun masih tidak paham apakah ketidakjujuran itu telah lepas dari diri kami atau masih mengakarku karena dia maha jujur. Masih tidak percaya? Silakan tanyakan saja langsung kepadanya.
karena aku sendiri tidak pernah bertanya kepadanya, karena aku sendiri tidak tahu bagaimana cara bertanya kepadanya, karena aku sendiri tidak pernah bertemu dengannya, karena aku sendiri tidak tahu di mana dia berada, karena aku sendiri tidak pernah mendengar tapak kakinya, karena aku sendiri juga tidak pernah mendengar suaranya. Dan kalaupun memang pernah, mungkin pada saat aku terlelap, dan kalaupun memang jelas-jelas terdengar, itu sebatas sendiri, dan aku tanya sendiri. Sampai kau yang ini nengah aku. Ini aku orang bawa pengen yang lain. Apa udah bimbing aku bawa pantai ini mah? Tinimbang sampai anak kiri, orang gede ini aku. Masa ke simbah? Sampai dino nunggu aku di rumah sakit. Lah sampai dewe neng di mah? Simba dewe ra pengen aku ketemu sampean, Mak. Simba dewe wis loro ati ngaran sampean, Mak. Durut cerita Simba. Kelahiranku merupakan barang taruhan dari paman dan kakek dari pihak emak. Dadu yo. Murah tenan aku iki yo. Luwih murah saka regane gedang sak jurung. Buka surat kelahiranku yang ternyata fotokopian juga. Niu. Wah. Niu. Cuma itu namaku. Cuma 3 huruf saja. Pelit sekali orang tua aku memberi nama. Yang jelas yang aku tahu, sejak aku lahir aku dirawat sama Simbah. Dan waktu aku berusia 5 bulan, tangan dan kakiku diikat di samping ranjang, karena kalau tidak diikat maka tanganku akan berdarah karena aku gigit-gigit terus. Setiap malam tiada, aku dianggap tiada oleh mereka. Lantas kemana bapakku? Bapakku menikah dengan wanita lain. Beruntung aku masih punya Simba dari bapak. Ya, aku sadar karena Simba benci sama mak, aku pun jadi ikutan benci sama mak. Kalau sudah begini, siapa yang berdosa dan siapa yang berhak? Aku juga tidak ingin temukan jawabannya. Aku coba tanamkan rasa sayangku kepada emakku, tetapi selalu ada tolakan dalam batinku. Prinsip Simba. Gampang, menggawe ini penak kok. Akeh ibu ra genah ning ngono iki. Rocot kono kebobolan terus isin karo tonggo dibuat. Sok gawe ini. Pernah aku ingin main ke rumah emak yang rumahnya hanya berpunggungan tembok dengan rumah Simba. Tetapi Simba melarang. Simba bilang, "Apa kamu dolan ngono? Oh, paling sing ngono ya ora direken." Ya sudahlah, kasihan Simba. Biarkan dia tenang di alamnya. Hari apa sekarang? Hari apa? Semua hari sama saja bagiku. Muram, kelam, pekat dan menyedihkan. Aku juga bingung kenapa aku harus hidup sampai sekarang. Toh aku juga tidak berarti apa-apa bagi kehidupan. Aku hanya sampah yang menjadi tontonan mereka ketika aku tidak butuh ditemani. Tetapi mereka pergi ketika aku butuh mereka. Bosan. Ya, seperti itulah hidup. Sangat membosankan. Aku dipanggil. Dengar? Ya!
Ya, sebentar. Ya, sahabatku siapa? Tidak akan tenang sehari saja jika tidak curhat kepadaku. Ya, aku bisa dibilang sebagai tempat sampah. Tapi aku bingung, kemana aku harus mencari tempat sampah yang lain jika aku ingin curhat. Karena sahabatku itu egois. Dia hanya mau didengar, tapi tidak mau mendengar. Dia payah. Ya, sebentar. Sejak meninggalnya Simba, Opat sering mengurung dirinya di kamar. Aku menyesal telah menyanyikan Opat. Aku ingin Opat juga bisa sayang kepadaku. Aku menyesal mengikuti ego saudara-saudaraku. Aku sengaja mengganti namanya agar aku tidak ingat pada saat aku melahirkan dia. Tapi Opat tetap tidak mau menerima. Opat sudah bangun nih. Selamat ulang tahunnya nak. Selamat ulang tahun. Sekarang kau potong kuenya ya nak. Potong kuenya. Nih pisaunya. Potong kuenya. Pak. Teman-temanmu sudah pada datang. Cepat potong kuenya. Lah kok sampai malah bengong itu? Teman-teman. Pak. Cepat kau potong kue itu. Atau pisau ini yang akan dijadikanmu kue. Nama Opat sudah tidak lagi di sandangnya. Usia 20 tahun merupakan usia kedewasaan bagi Opat. Rasakan sakit hatiku terhadap kaum lelaki. Ya, Tomaso. Nama yang sangat indah. Semoga kau menjadi sosok yang baru. Tomaso. Sosok yang bisa
membalaskan sakit hati emak terhadap pembelai. Kau harus berbakti kepada emak, Dumasu. Jika kau... Hai cewek, boleh kenalan? Nama aku... Dumasu. Aku adalah seorang pelukis. Dan kau... Vio. Aku akan melukis di atas tubuh. Tertantang. Tapi aku ingin menarik kuasku dengan garam. Kaki lemah. Aku tidak ingin kau menggunakan kostum yang cantik, tetapi aku ingin kau menggunakan kostummu hingga mengikat kuat tubuh. Dan aku akan merasakan kesakitan itu. Ya, keras, brutal, dan ganas adalah keindahan yang memuaskan. Tapi aku tidak ingin egois. Aku ingin darahku dan darahmu saling bercanda. Kusapu kuasku di atas tubuhmu, dan kau akan menarik, akan membuat sebuah pameran untuk kolaborasi yang fantastik ini. Semenjak kepergian si Vio, Dumasu semakin galak. Siap dia berkenalan dikenalnya itu. Tak ada satupun wanita yang menolak ketika diminta apapun oleh Dumasu. Terkumpullah para karya-karya dari wanita bodoh yang terjerat pura-pura cintanya Dumasu. Sebentar lagi, riwayat kalian akan tahu. Dan pencipta lagu. Akan kuhancurkan karya-karya kalian semua. Siapa suruh kalian terlahir sebagai perempuan dan bertemu denganku? Kalian dapat, kalian pantas mendapatkan ini. Akan kubalaskan sakit hati emak kepada bapak yang entah kemana saat ini. Semoga dia mati dan dilumat oleh para belatu. Dan aku akan membalaskan sakit hatiku terhadap kakek dan paman yang tidak pernah mengharapkan kehadiranku. Tradisi emak mengganti namaku bisa menjadi sebuah strategi untuk menghapus identitas masa lalu. Nama yang indah dalam tidur. Vision. Piskali. Aku temukan nama itu. Vision. Ya. Tepat minggu depan akan kujadikan sebagai target pembukaan pameran kelamku dan peresmian nama baruku. Vision. Akan kuundang para wanita bodoh itu dengan mereka dalam kurun waktu yang cukup panjang dan hancur dalam hitungan detik. Meskipun aku terbiasa dengan nama yang sering berganti-ganti, tetapi masih terbesit tanya dalam hati. Kenapa? Kenapa emak selalu mengganti namaku setiap aku menuju tahun kematangan? Apa jangan-jangan emak dulu namanya sering diganti sama Simba? Ya, akhirnya aku kuburkan saja kembali rasa itu.
Toh juga buat apa aku terlalu larut dalam kesedihan yang menurutku ya sudah kedaluwarsa. Baiklah, segera saja kita buka pameran kelamin ini. Selamat malam kepada para pengunjung yang telah bersedia hadir dalam pembukaan pameran yang kuberi tajuk pameran kelamin ini. Terima kasih spesial saya ucapkan kepada para wanita yang telah dengan ikhlas menyerahkan karyanya. Bukan saya sendiri. Satu hal penting yang harap Anda ketahui, bahwa yang berdiri di depan Anda sekarang bukanlah Domasu. Domasu adalah masa lalu saya yang kelam. Oleh karena itu, di hari ulang tahun saya, jadi jika ada sebagian dari Anda ingin menghujat atau marah terhadap apa yang dilakukan Domasu terhadap diri Anda, semua sudah terlambat. Karena saya, Bision, hanya mendapatkan mandat dari Domasu untuk membuka pameran kelam ini sebelum Domasu terkuburkan. Dan satu lagi pesan Domasu, bahwa pameran kelam ini akan dibuka selama 10 tahun ke depan. Jadi, tidak ada satupun yang boleh cara ini. Jangan salahkan saya jika Anda tidak akan dapat tidur dengan nyenyak. Oh, sama sekali saya tidak ada maksud untuk menakuti atau meneror-neror Anda. Karena setiap orang punya kehidupan yang tidak ingin diganggu oleh orang lain, bukan? Ada terang, masih ada gelap. Itulah bumi dan kehidupan. Kami menakutkan itu pun terjadi. Thank you.
dengan ketegaan yang kupaksakan. Akhirnya, aku berhasil mengeluarkan kedua bola mata kucing ini. Shh. Itu kucing kesayangannya. Entah seorang pun yang mau mengerti tentang ketakutanku itu. Istriku, terimalah kedua bola mata kucing ini. Oke. Aku harus bagaimana lagi? Tapi aku yakin dengan keyakinan kucing ini masih diam beku. Sadarkan diri. Dia masih di bawah pengaruh 10 miligram valium yang tadi kusuntikan. Istriku memang prima dona di sekolahku.
Dia seperti kembang mawar yang sedang merekah, sehingga banyak sekali kumbang-kumbang yang datang menghampirinya. Ya, tentu saja banyak sekali pesaingku yang jauh segalanya lebih baik dariku. Tapi dia memilihku karena aku seorang penyair. Kalau mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus derjang. Saudara, dulu istriku juga melakukan hal yang sama seperti apa yang telah kulakukan. Ia pun mencongkel kedua matanya. Yeah.
Bapak Hakim yang terhormat. Izinkan saya bicara. Jangan ditanya. Jangan dipotong. Kalau waktunya harus berhenti, saya akan diam. Selamanya. Bagi saya, kematian adalah kelahiran yang kedua. Untuk apa berkelit? Jika itu sudah menjadi winarah dalam hidup saya. Dan sekarang, biarkan saya berkata apa saja. Biarkan saya melakukan apa air yang mengalir ke hulu ke hilir. Mengalir dan terjepit di himpitan hidup orang. Mengalir dan menabrak jelas batu kepala orang. Mengalir dan mengenangi muka busuk para majikan, para penguasa, dan coro-coro kota. Nama saya Sumarah. Umur 36 tahun. Saya seorang TKW. Seorang babu. Saya bertanya pada Simbo, Simbo, Sopo yang bilang padaku, Dok? Lugu. Biasanya kerjaannya itu ngusir ado, ngamang gedas kelapa. Nah, namanya Pak Wasto. Penyanyi terkenal waktu Simbah masih muda. Ya, pas waktu itu datang ke rumah dan melihat Simbahmu itu lagi. Iya, itu koperasi. Lalu Mbokmu itu ngirim gula-gula itu ke koperasi dan masih ngirim sedikit untuk Pak Lurah. Lalu Pak Lurah mulai curiga lo dan bertanya pada Simbo. Punten, Den.
gula itu yang dibawa ke koperasi. Awalnya kami nggak punya firasat buruk. Malam itu Pak Lurah datang ke rumah sama warga. Bapak Muntur ditangkap dong. Walah Gusti, orang bapakmu itu gak tahu apa-apa kok. Abangku Kang Rohima dan mbakku Yudastri tidak pernah lagi bertemu dengan bapak. Tapi mengapa bayangan bapak itu selalu menguntit kehidupan saya? Membuat saya takut. Membuat saya gugup. Kata orang, pendidikan itu bisa melepaskan diri dari keterjepitan. Dan saya percaya itu. Meski saya susah payah sekolah, pulang sekolah saya jadi tukang urut genteng. Saya hafalkan dikotil monokotil. Saya hafalkan teori Arsimandes, Lefacer, Einstein. Saya hafalkan. Saya juga hafalkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dari pembukaan, ayat-ayat hingga titik komanya. Dan paling saya hafalkan adalah butir-butir Pancasila. Hansip, kita harus musyawarah untuk mufakat. Kita harus mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. Kita harus begini, kita harus begitu. Yang begini menjadi begitu, yang begitu menjadi begini. Yang ia menjadi bukan, dan bukan menjadi ia, dan akhirnya semua jadi ambiar. Bubar. Nepku, nilaiku, tiga ijazah yang saya punya tidak berbunyi apa-apa. Saat saya mencari pekerjaan, karena siapa? Kamu. Nih, gundulku ini taruhannya dong, yang gak mau. Gak mau dong saya memberikan surat pembersihan diri ini ke kamu. Walah bapak, ini rasanya aku bungkam mulut-mulut orang yang gak tahu apa-apa itu. Jika memang bapakku bersalah, beras ini awal bulan, tapi yowes, gak apa-apa.